kamu tuh yang pakai mata. Ke terminal kok pakai sepatu hak tinggi. Ini terminal bukan tempat fashion show. Apa lo? Lo juga jatuhin. Saya ingin mencoba hidup mandiri, Romo. Saya ingin menjadi penyanyi hebat. Nanti kalau saya berhasil, Romo, Papa, Mama, dan keluarga semua pasti senang. Seneng gundulmu itu? Apapun keputusanmu, Romo tidak akan memberi restu. Kamu kesulitan uang, Romo tidak akan bantu. Kamu atasi masalahmu sendiri. Jangan minta bantuan pada Romo atau keluarga yang lain. Anak nggak bisa diatur. Nabrak-nabrak terus. Mana sih? Aku ke rumah teman-teman kamu, kamu kok nggak ada? Hah? HP kamu juga nggak diaktifin, sayang. Kamu jangan pergi dong. Akad nikah kita kan harus dilangsungkan. Ya, kamu jangan pergi ya. Duta, Duta dengerin aku, Ta, dengerin aku. Duta, kasih aku waktu supaya aku bisa cinta sama kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih aku kesempatan buat dapetin karir aku selama ini jadi obsesi aku. Baru setelah itu kita nikah jadi suami istri, ngerti gak sih kamu? Halo, halo, halo sayang, halo. Berarti aku harus cari nih, jangan sampai dia pergi. Harus buru-buru ke mobil, nanti keburu dia datang sini. Arlin! Acuh! Arlin! 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 Tasnya saya mau taruh sini, saya mau duduk. Ngapain duduk samping gue? Kan di belakang masih ada yang kosong tuh. Tuh kosong, itu kosong.
Mbak beli tiketnya satu kan? Sama Mbak, saya juga beli satu. Di sini nggak ada gratisan. Beli satu, dapat dua. Jadi, saya boleh dong duduk di sini? Enggak, pokoknya belakang. Pokoknya saya mau duduk di sini. Saya mau duduk di sini. Lu tuh jadi orang aneh banget sih. Kamu yang aneh. Orang beli tiketnya masing-masing, satu dapat satu, ini maunya dua. Nggak bisa dong. Bawel. Jadi cewek itu nggak boleh serakah. Zaman sekarang tuh harus adil. Kalau emang kamu nggak mau duduk sama aku, ya udah duduk aja di belakang. Yang pertama duduk sini tuh gue, yang ada juga lo yang duduk belakang. Ya terserah. Kalau masih mau terus bawel, terserah aja. Aku tetap duduk di sini. Iya. Oke. Tasnya gue taruh atas. Hah, gitu dong. Ada tempat naruh tas di atas. Taruh dong di atas. Jangan taruh di bangku. Mbak. Kacau nih, mbak. Minggir. Wah, jutek tapi boleh juga. Mantap Pak Supir, tancap gas. Lumayan dapat rezeki itu. Aduh, mati lagi. Nggak butuh? Mas, maksudnya aku... Aku apa? Aku apa? Aku nggak bisa nikah sama kamu, Mas. Hah? Apa? Dia tuh? Mbak! Ternyata penumpang di sebelahku tuh orang gila. Pantesan tadi marah-marah gak jelas. Ya lo tuh kenapa sih? Ketawa aja diprotes. Loh iya dong. Orang kamu tiba-tiba ketawa sendiri. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada petir. Nanti kamu ke Jakarta, bisa semua orang Jakarta kamu bikin gila. Wah takut. Aduh pusing, duduk sambil lo pusing. Iya orang ketawa-ketawa sendiri. Ah pusing samping lo. Marah. Please, buang coklatnya, aduh. Kenapa sih? Ini kan coklat gue, kok lo yang protes? Aduh, gigiku tuh sakit kalau ada orang makan coklat, aduh. Emangnya ada undang-undangnya nggak boleh makan coklat di dalam bus? Di bus ini sih nggak ada. Di bus ini kan, tapi nanti aku buat sendiri. Error nih orang nih. Tadi ketawa diprotes, karena makan coklat diprotes. Maunya apaan sih lo? Aduh, rese banget sih jadi cewek. Bodoh. Nggak betah ya? Ya deh lo. Apaan sih? Matiin suara gameboynya. Gak mau, enak aja. Aduh, gua aku terganggu di suara gameboy kayak gitu, kenceng banget lagi. Ya biarin. Enggak ada yang bisa ngelarang aku main gameboy di sini. Mau presiden, mau siapapun, enggak akan ada yang bisa. Tapi gua berisik, aduh. Cuma kamu yang protes. Di sini penumpang ada 80 orang. Kamu cuma satu. Sorry, kamu kalah. Udah gua pindah. Gitu dong, kenapa enggak dari tadi? Silakan Tuan Putri.
Mas lo yang kangen sama gua. Lu nehi. Nehi. Apa lu nehi? Daniel lo kangen sama cewek kayak ini. Nehi. Cona. Gerat. Cewek galak. Sini gue nyaman daripada duduk samping lo. Akhirnya aku sampai Jakarta juga. Aku akan buktiin sama Yang kalau aku bisa berhasil. Jakarta. Lihat aja. Gue pasti bakal naklukin lo. Mudah-mudahan perjalanan yang menyebalkan ini bukan awal kegagalan gue untuk meraih impian menjadi penyanyi terkenal. Makasih ya, Pak. Pak. Brengsek. Oh, orang aku duluan. Ikut audisi jadi bintang, bukan bintang satu lagi, bintang 5, bintang 10, bintang 15. Ini kabarnya, Pak. Tanya Mas, di sini kos-kosan di mana ya? Kos-kosan sebelah sana, Mas. Makasih ya.
Maaf mas, ya? Di sini kosannya masih ada yang kosong nggak? Wah wow, udah penuh tuh. Masih ada yang kosong nggak ya? Udah penuh. Maaf pak, kosannya sudah penuh. Bukan preman. Ya, saya lagi nyari tempat kos-kosan. Kebetulan, Po ketemu Mamat, spesialis pencari kos-kosan. Oh, di sini masih ada yang kosong ya? Di sini penuh semua, Po. Yang kosong cuma tempatnya Kociluba doang. Masih ada yang kosong. Yaudah, kita sekarang kesana aja ya? Ntar dulu, Po. Ada syaratnya, Po. Syaratnya apa? Po udah kawin belum? Maksudnya nikah? Iya. Ah, nggak bisa kalau gitu. Nggak bisa. Kok peraturannya kayak gitu sih? Soalnya gini, Po. Kociluba itu suka genit sama cewek muda kayak Empo. Jadi bini suka cemburu. Makanya yang kos di situ harus udah jadi suami istri. Begitu, Po. Gitu. Yaudah deh, saya balik aja ke hotel. Makasih ya. Tak dulu, Po. Ayah punya akal. Besok Po kembali lagi aja kemari. Ntar ayah cariin cowok yang pura-pura jadi lakinya Po. Gimana, Po mau gak? Duh, gimana ya? Daripada nyari tempat kos yang lain, tekor di ongkos. Mendingan coba ini aja deh. Lagian juga gak jauh dari tempat audisi. Gimana, Po? Maksudnya pura-pura jadi laki bini? Iya, tapi tenang aja, Po. Ntar ayah cari laki-laki tuh yang baik, ganteng. Pokoknya kayak sarukan deh. Yang penting cowoknya jangan begajulan dan harus ganteng, oke? Okay? Beres, Po. Saya balik hotel dulu ya. Iya, Po. Po. Di Jakarta itu kalau ada usaha, ada pasti ada komisinya, Po. Kecil-kecil udah tau komisi. Iya, namanya juga Jakarta. Ceban, Po. Gak apa-apa deh, terus Po cakep sih. Iya, kalau gak bantuin gue udah gue getok lo. Makasih ya. Iya, makasih, Po. Po. Hati-hati ya. Bang, hati-hati nih, Bang. Gue cari cakep. Ini ceweknya? Iya, cakep kan? Maria Carey juga kalah cakepnya. Bang, cakep dari mana bang? Lihatnya dari mana? Dari lubang sedotan, dari dasar laut. Cakep cewek kayak gini cakep bang. Mas, ini cowok brengsek yang mau pura-pura jadi suami gue. Enggak banget sih gue. Aku juga gak mau satu kamar sama kamu. Jadi empat sama abang udah saling kenal? Syukur deh. Kenal dari mana? Aku belum kenal sama dia, gak mau kenal juga. Siapa yang mau kenal sama lo? Lo siapa? Lo siapa? Gue gak kenal. Aku ini orang Yogyakarta. Kamu nih gak pantas untuk digerin. Kamu nih pantasnya diamit-amit cabang bayi. Terus kalau lo orang Jogja, gue mau satu kamar sama lo. Enggak, gue gak mau satu kamar sama lo. Enggak banget nih, jijik gue. Aku ini paling ganteng di Jogja. Kenapa emang? Terus kenapa? Enggak banget lo. Kamu berani dorong-dorong aku, ha? Aku berani dorong-dorong kamu. Jadi pada mau kos apa enggak nih? Enggak. Bang, kalau abang gak mau kos, abang mau tidur di mana? Kolong jembatan? Po juga. Po mau tidur di mana? Tidur di bajai. Kalian mau pada kos apa enggak? Wow. 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 Wow.
bang, tunggu bang. Jadi mau kos nih. Ini benar-benar konyol. Pura-pura menjadi suami istri sama cewek yang dari awal ketemu aja udah bikin sebel. Daripada, gue coba dulu nggak salahnya deh. Gak mungkin gue pura-pura jadi istrinya. Tinggal satu kamar lagi. Gue nggak bisa bayangin hari-hari gue sama dia. Tapi cuma tempat ini yang paling murah. Udah gitu sesuai banget sama keuangan gue sekarang. Gimana ya? Gak mau juga yuk. Ya. Tunggu bang. Iya oke. Ya udah mau. Oke, kalau gitu sekarang kita tempatnya gua ciluk gua. Iya. Taruh. Mama tuh udah siapin cincin pura-pura. Jangan lihat harganya. Biar kata cincin pura-pura. Biar kata murah. Besar hasilnya. Sekarang abang pakein deh tuh di tangan empo. Kan suami istri, laki bini. Ayo pasangin. Ah udah kelamaan. Siapa mau lo pakein? Nih lo pakai sendiri. Gue bisa pakai sendiri. Nih. Tuh, bisa kan? Udah, ayo. Cepat ambil barang-barangnya. Gimana ya, bagus kan? Mat, dia jago kungfu. Kungfu-kungfuan doang. Paling cuma buat nakutin ayam doang. Di sini yang megang, Mamat. Tenang aja. Ingat ya, pengantin baru. Iya. Yeah. Oh. Udah kok, jangan latihan terus. Terjatuhi kalah lagi. Bisa aja lu datang lagi, Mat ya. Lu bawa orang baru mau ke sini ya? Iya. Ini berdua pengantin baru dari Yogyakarta. Pengantin baru, ah? Ini cincinnya. Abang. Ini. Mat, lu bawa orang lagi? Iya. Orang baru lagi nih. Alhamdulillah, berarti rezeki bang buat kita bang ya. Surat nikah. Udah, nggak perlu surat lagi. Ini udah ada cincinnya, masa nggak percaya sama Mamat? Bener kok, kita udah nikah. Iya, kita udah nikah. Aduh, kenapa? Nggak apa-apa. Ada semut masuk dalam baju. Aduh, pasti semutnya cewek tuh bang. Masih malu-malu mau. Ya udah deh, ayo ngajakin dia dulu ya, nggak kamar. Iya. Digeret. Ala apa? Komisi mana komisi? Hah? Itu welas. Hajar. Ini dia nih kamar ini. Masuk aja sih. Gak ilah. Rapet dong jalannya. Sini. Ini seada-adanya ya. Ini tempat tidurnya begini. Ini ruangannya pokoknya begini dong ada-adanya. Nih lihat ini mana kasurnya buka. Bagus deh, kamu tidur di bawah, aku tidur di atas. Hah? Apa? Di mana-mana cowok yang tidur di bawah, gue yang tidur di atas. Mau bagaimanapun keadaannya, kamu tetap di bawah, aku di atas. Daniel, ini zamannya udah modern, cewek juga bisa di atas, emang cowok doang? Dari zaman kakek moyang dulu sampai sekarang, laki-laki tuh tetap harus di atas. Kenapa sih? Yang dalam lagi pada ngapain? Ngos-ngosan begitu kayak banting nyerunduk. Iya, jangan berisik. Dengerin, mereka gak denger ini. Dengerin dulu. Abang, kalau bini ngomong tuh dengerin. Kalau orang
baru dia bang. Emang lagi pada ngapain sih bang, ngapain? Mereka lagi lebutan posisi. Posisi? Emangnya mau main bola tenis pakai posisi segala macam? Hanya lu pikir dia posisi mau main olahraga? Bukan posisi. Pokoknya. Tunggu. Enggak, pokoknya gue ada di atas. Kamu di bawah? Di atas. Enggak, gue yang di atas, lo yang di bawah. Kamu di bawah? Ya, gue ada di atas. Kamu di bawah, aku di atas. Enggak, gue yang di atas, lo yang di bawah. Kamu di bawah. Gue di atas. Abang kenapa sih bang? Ini abang ngelak-ngelak begitu kayak kenek ih. Ya panas. Abang kenapa? Astagfirullah. Bang sembuh bang. Bang kenapa sih bang? Kenapa? Ayo kemana? Ya Allah. Ngapain sih? Ahu-ahu lu kalau enggak gua. Apa? Jatuh cinta sama kamu? Hah? Itu gak bakalan terjadi. Hah? Kamu kegeran, kamu telanjang di depan aku juga aku gak nafsu. Ya jelas aja lo gak nafsu sama gue. Coba ada cowok ganteng yang telanjang bulu depan lo, pasti langsung lo terkam. Lo kan ngomong. Enak aja ngomongin orang sembarangan. Aku nih masih lelaki tulen, masih doyan perempuan, masih bisa buntingin perempuan. Mau coba, ha? Gak percaya? Udah. Gak usah tes sama gue, tapi tes sama kambing aja. Nih gue mau tidur, dadah. Jangan ganggu gue. Aku juga mau tidur. Enak! Gak usah kasur sama gue sih, bangun. Gue tidur bawah dong. Enak aja, ini kasur cuma satu. Aku bayar, jadi kita harus sama-sama dong. Gue juga bayar di sini, di mana-mana cowok yang ngalah. Ayo tuh, bawah. Enak aja kamu, gini aja deh. Kita undi aja. Enggak pakai koin. Kayak anak kecil banget sih mainnya koin. Biarin, mau kayak anak kecil, mau enggak, terserah. Berikan. Mau bunga atau mau Garuda? Garuda. Kayak aku bunga berarti. Iya. Ganggu terus. Pokoknya gue gak mau tahu lo kalau tidur gak usah pake ngorok. Aku dari kecil kalau tidur di lantai itu ngorok. Jadi supaya aku gak ngorok lagi, aku harus tidur di ranjang. Ya udah, kamu tidur aja di atas biar aku yang di bawah. Bener nih. Udah sana cepetan.
hati. Oke. Thank you. Tapi aku belum selesai. Cukup ya, silakan ya keluar ya. Enggak, please. Satu kali lagi ya. Sudah cukup. Mbak Teta, please kasih aku kesempatan sekali lagi. Terima kasih sayang, cukup ya. Udah cukup. Thank you. Next. Rahasia, audisi apaan? Dunia semua pada goblok, kena gak tau sama gue. Gue ini superstar di Jakarta. Apa kelakuannya gue? Udah cantik iya, suara oke, okay, hah? Dia tuh mau jadi artis, udah gila. If you smiling, that I should set a tone. Kalau masuk tuh permisi, sebutin nama, umur, asal lo dari mana? Nama saya Loren, umur saya 21 tahun. Yaudah, silakan. If you smiling, okay. That I should. Thank you. Belum selesai. Thank you. Thank you. Balon ku ada lima, rupa-rupa warna. Ku tanya malam, dapatkah kau lihatnya perbeda. Thank you. Bisa cari jalan alternatif nggak, Pak? Jalan alternatif kemana? Mas, kita terjebak di tengah-tengah kemacetan. Kecuali kalau taksi ini punya sayap. Aduh, Pak. Saya bisa terlambat nih, Pak, sampai tempat audisi. Audisi itu apa ya, Mas? Mata berata. Ditanya kok marah. Saya hanya bertanya, Mas. Pak, saya ini lagi gelisah. Jangan bercanda dong. Saya tidak bercanda. Saya memang benar-benar tidak tahu. Bapak buka kamus saja sendiri. Cari artinya. Udah, Pak, saya turun di sini aja. Nama gue Oki, gue kesini bukan untuk nyanyi, gue cuma pengen curhat aja. Lu bayangin aja, gue baru jadian kemarin, gue udah diputusin. Sakit banget hati gue, sakit. Next. Tiga kali di atas, tiga kali di bawah. Thank you. Halo semuanya, what's up? People. Gue Randy, bean rapper. Next. Turn up your hand and breast. Oke, lo tajir dan bawa duit dan sholat gitu lo. Lo pake bling-bling bertumpuk lima sholat. Lo pake kakak, tajir dan bawa duit dan cukup dan tiga. Terjadilah yang dia tahu. Next. Neng, abang pulang. Next. Bersyukur. Next. Duduk dua-dua. Next. Next. Rocker juga manusia. Pak, tolong Pak keluarin saya dari sini, Pak.
saya ini calon artis, Pak. Saya mau ikut audisi, nanti saya bisa terlambat sampai sana, Pak. Kalau kamu bukan penjahat, kenapa kamu saya kasih peringatan? Kamu lari terus? Tadi saya kena macet parah, Pak. Saya lagi buru-buru, Pak. Maka saya memutuskan untuk keluar dari taksi dan lari aja, Pak. Pak, tolong, Pak. Tolong, Pak, keluarin saya dari sini, Pak. Oh, kamu seorang artis, penyanyi. Coba, sekarang kamu buktikan nyanyinya. Nyanyi di sini, Pak? Iya, cepat. Nah, sekarang kamu terbukti bohong, kan? Nyata-nyatanya kamu tidak bisa nyanyi. Pak polisi, Pak! Pak polisi, Pak! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.